Usai meraih gelar juara Piala Indonesia, hari ini PSM Makassar beserta para supporternya menggelar pawai juara. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan bergabung dengan rekan Sabda Role langsung dari Makassar. Sabda, bisa Anda gambarkan kemeriahan situasi terkini pawai juara PSM Makassar di sana seperti apa? Ya, Widya, untuk kemeriahan di sini memang supporter PSM Makassar bersama dengan puluhan ribu warga Kota Makassar memang sudah konvoi sejak siang hari tadi, dan tadi dimulai dari depan kediaman Wakil Presiden Yusuf Kalla di Jalan Haji Bau, kemudian berbelok ke Jalan Arif Rate, kemudian lurus ke Jalan Sultan Hasanuddin di tempat saya melaporkan saat ini, dan nantinya para supporter PSM serta warga Kota Makassar ikut serta dalam konvoi dalam rangka merayakan gelar juara yang diraih oleh PSM Makassar pasca melawan Persija Jakarta pada malam kemarin dengan skor 2-0. Ini akan finish di depan rumah jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan konvoi ini tadi dari pantauan kami, Widya, diikuti oleh seluruh tim dari PSM Makassar, kemudian juga ikut serta para official dari PSM Makassar serta manajemen PSM Makassar. Konvoi ini memang rutenya berkeliling Kota Makassar, dan tidak hanya supporter, Widya, di sini dari pantauan kami hampir seluruh warga Kota Makassar ikut serta bersukacita dalam merayakan kemenangan PSM Makassar meraih gelar juara yang selama 19 tahun mereka tunggu, Widya. Baik, terima kasih rekan Sabda Role. Salam untuk teman-teman di sana. Selamat menikmati kemenangan ini.